kemudian dari diskusi yang sudah kami lakukan sedemikian rupa yang begitu panjang mengatakan tidak hari ini kita lakukan pendorongan, ya. Ingat bahwa hari ini bukan kegiatan penertiban, ya. Hari ini adalah kegiatan penataan atau relokasi para PKL yang berada di sekitar area Kota Tua, khususnya kepada PKL yang dulu pernah terdaftar di Lok Bin. Kita mengarahkan mereka untuk segera kembali ke Lok Bin. Para PKL saat ini sebetulnya ini menempatkan mereka, proses relokasi ini adalah proses kemanusiaan mereka. Kita lihat teman-teman sekalian, apalagi tengah revitalisasi para pedagang di jalanan dengan debu proyek dan segala macam. Ini kan secara kesehatan tidak cukup. Tapi di sana semua kebutuhan air dan segala macam kita tampung.